sih Bapak Dewan. Kedekatan Syifa Hadju dan Tisa Biani dengan Mulan Jamila menuai sorotan. Apalagi keduanya kompak menunjukkan perhatiannya kepada ibu sambung El Rumi dan Durjalani tersebut. Seperti yang terlihat baru-baru ini, ketika Ahmad Dhani dan Mulan Jamila dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Syifa Hadju dan Tisa Biani terlihat mengirimkan bunga ke rumah calon mertua mereka. Syifa Hadju mengirimkan bunga sekaligus memberikan selamat usai Ahmad Dhani dan Mulan Jamila sama-sama dilantik menjadi wakil rakyat. Bersamaan dengan itu, terungkap pula panggilan Syifa Hadju kepada Mulan Jamila. Rupanya kekasih El Rumi itu memanggil Mulan dengan sebutan Mami. Selamat atas pelantikan ayah Ahmad Dhani Prasetyo dan Mami Mulan Jamila sebagai anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029, demikian bunyi ucapan Syifa Hadju. Sementara itu, Tisa Biani juga mengirimkan bunga ke rumah Ahmad Dhani dan Mulan Jamila dengan ucapan yang berbeda. Jika Syifa memanggil Mulan dengan sebutan Mami, Tisa Biani menyebut panggilan Tante. Pacar Durjalani itu tak hanya memberikan ucapan selamat, namun juga menyelipkan harapannya. Selamat atas pelantikannya sebagai anggota DPR RI 2024 hingga 2029 ayah dan Tante Mulan. Semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas dan diberikan kelancaran. Amin ya Allah, pesan Tisa. Tisa Biani sendiri lebih lama kenal dengan keluarga Ahmad Dhani lantaran dirinya sudah berpacaran dengan Durjalani selama 4 tahun. Sedangkan Syifa Hadju baru jadian dengan El Rumi pada 2024. Al-El dan Dul sebelumnya memanggil Mulan Jamila dengan sebutan Tante. Namun beberapa waktu belakangan mereka mulai memanggil sang ibu sambung dengan Mami. Bapak Dewan. Demikian pertemuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu.